keputusan itu Tuhan adalah keputusan yang berpihak kepada keadilan dalam nama bagi kami ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau enggak campur tangan Tuhan, mungkin kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Tapi karena karya yang luar biasa, anugerah dari Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga kasus ini boleh terbuka. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih juga buat media, netizen, masyarakat, dan semua masyarakat semuanya yang telah mendukung kami, ya, baik itu PBB, HBB, seluruh ya organisasi-organisasi yang mungkin nggak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi disinilah bentuk kasih karunia Tuhan kepada kami semua, hati orang digerakkan untuk menuntut keadilan buat anak kami almarhum Yosua. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.